Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Anto Blitar, teman-teman. Pada kesempatan siang hari ini saya masih di kebun, teman-teman ya. Ini tadi tuh habis tanam cabai, teman-teman. Nah, ini tuh sebenarnya benihnya masih ada, teman-teman ya. Yang saya habis cabut tadi tuh masih ada. Lu ya masih agak lumayan banyak sih. Cuman aku sama Mak itu mau pulang dulu, teman-teman. Mau makan siang, mau istirahat. Dan cabenya yang baru ditanam tuh seperti ini, teman-teman. Nah, ini setiap barisan jagung ini dikasih cabai, teman-teman. Oke, teman-teman, simak videonya. Saya tak pulang dulu sama Mae. Terima kasih yang sudah support mendukung channelnya Mas Ato Blitar. Bye bye. Oke, teman-teman, ini perjalanan pulang, teman-teman ya. Tuh, Mae lagi turun. Jalannya licin. Oke, teman, simak perjalanan kami ya, teman-teman. Pulang dari kebun. Oke, teman-teman, itulah jagungnya Mas Anto sebenarnya di sana. Oh, tadi lupa ngasih tahu, teman-teman ya. Oke, next video, teman-teman, saya kasih tahu lagi jagungnya Mas Anto kayak apa. Ini jagungnya tetangga, teman-teman, di kebun sebelah. Ini jalanannya lumayan blekok and becek-becek, teman-teman. Jadi licin. Yang semalam habis diguyur hujan dan tadi pagi pun juga hujan. Ini tadi tuh nemu kelapa satu, teman-teman. Di bawah Mae. Saya juga membawa karung yang sabit, sandal, segala macam juga. Dan pemandangannya sangat hijau, teman-teman. Sejuk pokoknya. Boleh, Ren. Nah, jalanannya itu seperti inilah, teman-teman. Jalanannya ya. Itu bekas roda 2, teman-teman, motor ya. Nih. Jadi kalau nekat tuh seperti ini, teman-teman. Jalanannya becek dan berlumpur. Tuh, Mae lagi di belakang, teman-teman. Tuh masih mencari jalan yang tidak licin. Rupanya sampai kulu-kulu. Ngerusuk-ngerusuk nih suara jagung, teman-teman. Ale tadi ya berangkat wis jam 7 lah, teman-teman, mungkin perkiraan. Soalnya pagi juga hujan, masih mencabut benihnya juga. Jalannya licin. Tapi udaranya sejuk, teman-teman. Ini kalau nggak brosongan kayak gini, teman-teman, wes alamat, wes nyamuk, nyamuknya ngerubung kuping. Nanti
Asanto habis setengah hari istirahat, kembali lagi ke kebun teman-teman, meneruskan itu cabai yang tadi masih sisa. Maknya masih di belakang. Mengatur gawan. Pemandangan di belakang seperti itu teman-teman. Jagung semua. Kalau di sini karena mayoritas ya, kalau di sini itu tanamannya jagung teman-teman. Tidak ada yang lain kayaknya ya. Mungkin ada sih kacang tanah, tapi jarang juga tanam kacang tanah. Jadi itu hampir 90% itu jagung, petani jagung teman-teman. Itu masih naik ke sana, di belakang tuh naik teman-teman. Jalannya itu yang di belakang sana tuh hutan, hutan kebun jagung. Kayak seperti ini di samping kanan kiri teman-teman, kanan kiri ini jagung semua. Dan cuaca itu juga sudah agak mendung-mendung, redup. Wah, mak yo, ya ambro-ambro pian yo. Ambro-ambro. Nah, yo. Berarti enggak ngene dhewe tok berarti. Alhamdulillah teman-teman sudah sampai di sini. Ini perjalanan mungkin setengah perjalanan ini. Pokoknya kalau nyampe di Sengon ini di di Sengon ini berarti ini setengah perjalanan. Alhamdulillah teman-teman sudah sampai di sini. Kayaknya berani ngelepas nih. Panas. Panas juga teman-teman. Tapi kalau nggak pakai brosong kayak gini, kuping nih ha, rasanya habis dimakan nyamuk. Rumahnya masih di sana, di belakang atas sana teman-teman. Lama istirahat. Ini tempat peristirahatan teman-teman, di bawah pohon sengon milik warga sekitar sini juga teman-teman. Nih Mae juga lagi istirahat di sini. Ini danang malah ngilir ya kan ya. Kayaknya nih lamboknya. Tuh. Mae masih duduk istirahat karena di sini masih setengah perjalanan lagi baru nyampe rumah teman-teman. Biar ada
Oke teman-teman, kita berlanjut berjalan lagi teman-teman. Tuh, Mai juga berjalan di belakang. Oke teman, mungkin videonya cukup di sini dulu ya. Terima kasih yang sudah mendukung mensupport channelnya Mas Anto Blitar. Mudah-mudahan rezekinya lancar selalu, sehat selalu, dipermudahkan apa segala urusannya ya teman-teman. Terima kasih, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.